Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik dan selalu diberikan kesehatan. Oke teman-teman semua, kali ini kita mau sedikit sharing tentang video banjir yang terjadi di Kota Putu Sibau. Jadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus kemarin, sebagian Kota Putu Sibau terjadi banjir ya teman-teman. Di sebagian wilayah lain Kabupaten Kapuas Hulu bahkan banjir sudah melanda sejak hari Sabtu atau Minggu sebelumnya. Jadi banjir ini terjadi memang curah hujan di wilayah Hulu Kabupaten Kapuas Hulu saat ini memang cukup tinggi ya teman-teman. Jadi walaupun di hari Sabtu dan Minggu di Kota Putu Sibau ini tidak terjadi hujan, namun kiriman air dari hulu sungai cukup besar ya teman-teman. Jadi akhirnya meluap sampai di Kota Putu Sibau ini. Termasuk di Jalan WR Supratman Putu Sibau ini ya teman-teman. Karena memang daerahnya tergolong cukup rendah, akhirnya juga banjir juga terjadi cukup besar di wilayah ini. Memang kalau setiap terjadi banjir sering dimanfaatkan oleh warga untuk bermain-main air ya teman-teman. Ya terutama di daerah ataupun di wilayah banjir yang tidak terlalu besar. Memang banjir tahun ini tidak sebesar tahun 2020 kemarin ya teman-teman, yang hampir terjadi di seluruh Kota Putu Sibau maupun di sebagian besar wilayah Kapuas Hulu. Meski begitu, banjir tahun ini juga masih membuat beberapa rumah warga tergenang dan beberapa kantor pemerintahan juga terdapat banjir ya teman-teman. Kita doakan bersama semoga banjir tahun ini lekas cepat surut ya teman-teman dan aktivitas warga dapat berjalan normal seperti sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video sharing kita kali ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, bisa like, komen, share, dan subscribe. Tunggu video-video kita selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa.